Alhamdulillahilladhi an'amana alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil ummiy alladhi da'ana ila dinil malikil alam. Wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Syahadatan tungji ilaha min ahwali yaumiz ziham wa syahadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam wa idha quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum an turhamun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Washal muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua terutama kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. kaum Muslimin rohimakumullah, istiqomah adalah lujum taatillah, konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah, melaksanakan segenap kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara haram. Orang yang berhasil istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka surgalah tempatnya di akhirat. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu, tatanzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basyirubil jannatil lati kuntum tu'adun." Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami ialah Allah," kemudian mereka istiqomah maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Al-Quran, Surat Fusilat, ayat 30. Firman Allah kemudian mereka istiqomah dalam ayat tersebut, menurut sahabat Abu Bakar, bermakna mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menurut Ibnu Abbas, mereka konsisten dalam melaksanakan kewajiban. Sementara kata kotadah istiqomah dalam ketaatan kata kepada Allah. Allah juga memerintahkan nabinya untuk istiqomah. fad'u <tutup> wastaqim kama umirta <certain language> Maknanya, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 15. Salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun setelahnya. Rasulullah menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya peradaban dunia. Suatu umat atau sebuah bangsa yang kehilangan permata akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya, karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan menyebar, kerusakan akan merajalela, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh rasa hasut, dengki, dan permusuhan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Seorang warga atau individu yang istiqomah akan hidup tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah. Tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain. Selalu berperan serta dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat. Dan membimbing orang-orang yang tersesat ke jalan yang benar. Jemaah salat Jumat yang berbahagia. Jadi istiqomah adalah suatu keniscayaan bagi setiap individu dari sebuah umat atau bangsa. Lebih-lebih para pemimpin, Pemimpin dalam skala besar ataupun kecil. Pemimpin dalam lingkup yang luas ataupun unit yang paling kecil. Mulai dari pemimpin suatu negara, pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, sampai kepala rumah tangga. Imam Ripai pernah menyatakan, istiqomahkan dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok. Oleh karenanya, sebuah komunitas Perkumpulan atau institusi apapun yang berharap baik dan merindukan kesuksesan dan kejayaan haruslah dimulai dari istiqomah pemimpinnya. Jika pemimpin dan yang dipimpin istiqomah, guru dan murid istiqomah, suami dan istri istiqomah, direktur dan karyawan istiqomah, pejabat dan rakyat istiqomah, dan seluruh lapisan masyarakat di semua bidang dan lini senantiasa istiqomah, maka kebaikan dan kesolehan akan merata di tengah masyarakat kita. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Marilah kita selalu istiqomah di jalan Allah meski zaman berubah. Walaupun tahun lalu telah berganti, kita manfaatkan masa-masa hidup yang sementara ini untuk taat kepada Allah. Kehidupan kita di dunia ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan dunia dan akhirat. Kita diberi amanah berupa nikmat waktu agar kita beramal tanpa ditunda-tunda lagi, tanpa kebingungan dan kehilangan arah. Hari-hari kita hidup di dunia itulah umur kita. Orang yang tidak memanfaatkan umurnya, maka umur itu yang akan melindasnya. Tanpa ia bisa meraih apapun dari kehidupan yang fana ini. Al-Hasan Al-Basri Al pernah mengatakan, "Wahai manusia, engkau tidak lain adalah hari-hari yang terus berjalan. Setiap lewat suatu hari, maka sebagian dari dirimu telah hilang dan lenyap." Bahkan Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi sangat menyayangkan waktu yang berlalu begitu saja. Hanya untuk makan Ia mengatakan Waktu yang sangat aku sayangkan pergi begitu saja Adalah saat aku makan Kita mungkin tidak bisa mencapai tingkatan beliau Tapi setidaknya Apa yang beliau sampaikan Menjadi cambuk bagi kita Untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Maashirul muslimin rohimakumullah Marilah kita terus istiqomah Kita rawat dan jaga keimanan kita Dari hal-hal yang merusak dan memutuskannya Kita konsisten dalam taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah cahaya di alam kubur. Penyelamat di atas jembatan sirot di hari kemudian. Dan keberuntungan di hari kebangkitan. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa iyaakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwa sami'ul alim. Usikum ibadallah. Wa iyaya bitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun. وأهثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihibdi syari'ah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'ina yawmal kiyamah. Ayuhannas, Ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan ma ya'lamu yara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mujibut da'awat wa qadiyal al hajat. Allahumma rabbana lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. ladina aqamu ma'hadana ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا دكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيم الصلاة